Ini adalah leaf cut yang lagi tren di Korea. Halo mas, siapa namanya? Ari mas. Siapa ini rambutnya? Dibikin bagus aja kali mas. Kalau dibuat Korea-Koreaan gitu? Tapi mukanya nggak Korea nih mas. Masih oke lah, karena mas Ari ini ganteng ya. Kita nanti akan pertahankan panjang depannya, karena nanti kita akan bikin volume untuk bagian sampingnya. Suka tipis apa suka yang panjang? Gimana bagusnya? Jadi mas, cakek cukur kapan? Udah 3-4 sampai 5 bulan sih. Oke, gas. Nah, karena di konten kemarin ramai banget yang nanyain styling Korea yang lagi hype dan tren masa kini itu, ini Pak Bos bikin lagi ya guys stylingnya. Jadi untuk nama stylingnya itu ini namanya leaf cut ya guys. Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat sama komahen nggak terlalu beda jauh gitu. Cuman poinnya tuh ada di poninya guys. Kalau leaf cut ada tambahan lekukan di bagian ujung poninya. Dan satu lagi buat di bagian belakang atasnya itu dibikin ngembang kayak gini guys. Jadi kalau dilihat dari samping kayak gini looknya agak berbeda kan guys dari potongan rambut yang biasa.